bola sepak lelaki. Sentuhan benda. Indonesia inginkan sebagian bebas, tidak diberikan. Dan keluar dari garisan gol. Hernando. Dari pas ini adalah datang untuk terasa.
Bagas Kapa. Whistle ditiupkan lagi, kekasaran ke atas Bagas. Sikit jauh bola tadi dari kawalan Marcelino. Jadi kad kuning yang seterusnya untuk pemain Indonesia, Afianda Dewangga. Lagi dalam permainan, kawalan baik dilakukan Fajar Fatur Rahman. Dan dia pula dipersalahkan. Satu lagi terjahan di kerat. Ini pasti layangan kad. Kerana dua kali berturut-turut. Ini barulah satu hantaran jauh dilakukan. Mencari Irfan jauh atau dapatnya dicuri bola tu kawalan yang terbaik juga dilakukan tadi oleh Irfan dan Irfan dikasari. Mungkin juga akan ada layanan kad kuning ya. Yang terbaru menit ke 77. Tolakan ke atas Komang Teguh yang dilakukan oleh Yosakon. Kita dapat lihat ada dua pemain. Satu untuk Thailand, penjaga gol mereka Sopomit Rayyan. Mereka baik lakukan pemain Indonesia. Turning dari Irfan ataupun ya sebenarnya bermati langkah di sana Ponsakon. Dari sepakan bebas, mungkin layangan kad kuning akan diberikan oleh pengadil kali ini untuk